Hai teman-teman Kotsmania. Mungkin teman-teman Kotsmania mungkin banyak yang tanya ya, bahkan juga ada yang tanya, apa sih mas suplemen sagung ketika lagi diet? Oke, ini kebetulan saya kemarin ditanya sama kantor, mas butuh suplemen apa? Saya bilang saya mau persiapan Mister Indonesia, saya mau persiapan itu rencananya. Kalau misalnya saya siap, saya akan turun. Kalau misalnya nggak siap, ya saya akan nonton aja. Tetapi saya berusaha untuk persiapan dulu, lalu dikasih ini, dikirimin. Saya nggak tahu nih, saya belum buka nih. Saya sih bilangnya stocking untuk suplemen untuk diet ya, dari Cytec, dari kantor. Saya belum tahu teman-teman isinya dikasih apa nih. Oke, ini adalah hydrolyzed whey protein. Jadi ini protein yang cepat serap. Ini karbohidratnya sangat rendah. Ini cocok buat teman-teman yang problem di jerawat dan lagi diet. Kalau saya sih biasanya minumnya ini malam kalau ini, karena ini cepat serap, hydrolyzed. Lalu Amino Magic, ya. Amino Magic ini cocok banget untuk diet. Ya, dia punya 11 komponen amino acid, lalu juga hebatnya ini dia punya L-carnitine dan juga dia zero sugar. Ini buat diet. Ini minumnya pada saat latihan. Lalu apa lagi? Oh, ini vitamin daily. Ini vitamin untuk diet. Karena ketika diet, kita kan mengurangi asupan dan lain-lain, kita butuh vitamin. Lalu Turbo Reaper. Nah, untuk fat burn di Cytec itu ada dua, Turbo Reaper dan satu lagi RA Style. Nah, Turbo Reaper ini cocok untuk seorang pria karena dia lebih keras. RA Style biasanya untuk cewek karena lebih soft. Ini ya, Isogreen zero sugar untuk diet. Lalu sama Isogreen, dan ini juga whey isolate. Ya, whey isolate. Nah, mungkin kalian juga akan bingung, apa sih mas kok zero sugar isogreen dengan whey protein isolate, ya. Perbedaannya di sini. Jadi kalau ini proteinnya adalah satu scoop ini 22 gram. Dia benar-benar nol semua tuh. Karbohidratnya nol, semuanya nol, nol semol semuanya nol. Pokoknya intinya dia cuman protein aja. Ya. Protein aja. Lalu perbedaan dari isolate. Nah, isolate ini masih aja kandungannya 0, gram yang lain-lain. Nah, biasanya kalau isogreen itu biasanya saya minum pada saat finishing, misalnya sebulan mau tanding atau bahkan 3 minggu mau tanding, isogreen sangat cocok. Jadi itu teman-teman ya, suplemen yang diberikan di kantor untuk stocking saya diet Mister Indonesia di bulan Maret besok.